Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum dalam menjalani keseharian hidup kita. Untuk kita yang sehat, Tuhan berikan terus kesehatan, dan untuk sama saudara dan saudari kita yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan segera. Jumpa kembali dengan saya, Romo Adi, SVD, dalam permenungan Sabda Tuhan, Unggun Sabda, di hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2020. Buat saudara dan saudariku yang setia mengikuti permenungan Unggun Sabda ini, dari hati yang terdalam, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan untuk yang belum, pertama kali mampir di channel ini, mohon bantuannya, subscribe, like, share, komen. Yang tentu saja akan sangat membantu dalam pertumbuhan dan perkembangan channel ini. Saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ajak kita untuk merenungkan bagaimana kita mempersiapkan diri agar kita layak dan pantas untuk menikmati perjamuan surgawi, menikmati pesta dalam perjamuan surgawi. Dalam bacaan Injil hari ini, saudara dan saudariku, Yesus bercerita perumpamaan soal seorang yang mengadakan perjamuan, perjamuan besar, perjamuan nikah. Dan ketika para undangan yang sudah diundang tidak bisa menghadiri dan mendatangkan kemurkaan buat sang tuan pesta ini. Dan di mana sesudahnya ketika para undangan ini dikatakan dalam Injil dihancurkan, dia menghancurkan mereka, dan kemudian dia melepaskan undangan itu untuk semua, setiap orang yang dijumpai. Dan ketika undangan akhirnya atau tempat perjamuan itu menjadi penuh, dan kemudian dijumpai seorang yang tidak berpakaian pesta. Saudara dan saudariku seiman, apa maksud dari pesan atau perumpamaan Tuhan Yesus ini? Tuhan Yesus mengandaikan bahwa kerajaan surga itu seperti perjamuan pesta pernikahan, di mana undangan untuk itu diperuntukkan untuk semua orang. Semua orang mendapat undangan untuk perjamuan pesta itu. Persoalannya adalah apakah kita siap? Apakah setiap orang itu siap untuk menjawabi undangan dari Tuhan itu, dari perjamuan dalam kerajaan surga itu. Dan menjawab undangan perjamuan itu, kita dituntut untuk berpakaian pesta. Apa itu pakaian pesta? Dalam ajaran para rabi, pakaian pesta, pakaian itu menjadi simbol dari perbuatan baik. Itu berarti bahwa kita diminta oleh Tuhan sendiri untuk mengenakan perbuatan-perbuatan baik, karena perbuatan-perbuatan baik itulah yang nanti akan menemani kita masuk dalam perjamuan surgawi. Sedangkan hal-hal yang lain, materi, persahabatan, keluarga, dan semuanya, itu semua akan berakhir ketika kita meninggalkan dunia ini. Tetapi perbuatan-perbuatan baik kita, itulah pakaian pesta kita yang akan menemani kita ketika kita memenuhi undangan dari Allah sendiri untuk perjamuan surgawi itu. Dan kalau kita siap, tentunya kita akan berbahagia dalam perjamuan surgawi, menikmati perjamuan surgawi itu. Saudara dan saudariku seiman, bagaimana dengan perbuatan-perbuatan baik kita sebagai respon atau tanggapan dari undangan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing? Apakah perbuatan-perbuatan baik itu sudah cukup? Sudah bisa menjadi satu tiket buat kita untuk masuk ke dalam perjamuan surgawi? Atau bagaimana? Kita masing-masing bisa merefleksikannya, merenungkannya dalam perjalanan hidup kita setiap hari. Karena itu, mari kita berdoa terus, berjuang terus, agar kita boleh setia dalam perbuatan-perbuatan baik kita, sekecil apapun. Seperti kata Santa Teresa dari Kalkuta,
sekecil apapun perbuatan kita, mari kita taruh cinta di sana, cinta yang besar. Dan disitulah saudara dan saudariku, perbuatan baik yang luar biasa. Karena dalam setiap perbuatan, kalau ada cinta, maka itulah perbuatan-perbuatan baik kita. Mari kita berjuang terus untuk itu, agar tiket untuk masuk dalam kerajaan surga boleh kita genggam dalam tangan kita, sehingga kita tidak ada masalah dalam memasuki kerajaan surga nanti. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk undangan yang sudah kami terima, undangan yang kami boleh terima dari Engkau sendiri, dengan iman kami, dengan kasih yang Kau berikan kepada kami. Kami mohon kiranya kami boleh terus setia dalam berbuat baik, agar satu saat nanti kami boleh berbahagia dalam kerajaan menikmati perjamuan surgawi. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan rahmat. Tuntunlah kami terus, mampukanlah kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, usaha dan jeripaya kita, kerja keras untuk selalu setia dalam berbuat baik, dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.